Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Joy Skylight. Kali ini saya ingin sedikit memberikan sedikit resep ya, yang sangat mudah dan simple apabila yang ada di Hong Kong. Bagi teman-teman ya, yang suka makan seafood, nah saya ini akan memberikan sedikit masukan sesuai dengan apa yang saya suka, kayak gitu kan. Seafood ini makanan, kalau di Indonesia bahasanya cool ya, cool, keong merambat. Ya, coolnya ini dimasak saus tiram, dimasak saus tiram pedas ya. Tapi saya tadi juga beli kerang ya, kerangnya itu di video selanjutnya ya. Kerang tahu pancong, kita pakai bahasa ya, ntar kita lihat tahu pancong itu bahasa Indonesia-nya apa. Tauco ya, tauco pedas ya. Kali ini biasanya saya kasih sedikit arak ya, cuman saya nggak mau ntar arak putih maksudnya ya kan, tapi kan ya nggak jadi halal dong kemudian ya. Kalau bagi mbak-mbaknya yang suka atau masak buat majikannya dikasih sedikit arak putih ya boleh, tapi kalau saya karena saya makan sendiri jadi ya tidak saya kasih arak putih ya kan. Boleh, mari kita lihat bahannya apa saja. Simple banget kok, simple banget tuh, enak rek. Yuk, ini apa itu tututnya ya, kol ya, tadi udah dibersihkan. Kemudian bahannya gampang doang. Nah ini daun bawang, bawang merah sebenarnya ya, saya ambil kepalanya, daun bawang, bawang putih, sama jahe, jahenya agak dibanyakin ya. Kemudian leboknya cuma saya keprek. Kemudian ini yimsai, apa kalau di bahasa Indonesianya bukan seledri ini ya, apa ini aku lupa. Nah ini yimsai punya akar ya, ini masih dipakai. Ini sebenarnya saya boleh kasih sedikit apa jeruk nipis, tapi dari sini saya nggak masak itu, saya masaknya pakai ini oyster sauce ya. Saya suka pakai yang lekem ke ya, ini bagus banget. Tambah jangan lupa sedikit gula. Beri sedikit tahin ya, air tahin. Apabila memberikan air tahin ini ya, tolong di apa itu dikecilin apinya biar bisa merata ya, sudah mateng ya. Kemudian agak sedikit mengental ya, masukkan daun bawang dan juga yimsainya. Oke, aduk-aduk, gak usah sampai lama-lama, aduk-aduk sebentar, matikan api. Tara, sudah jadi. Yay. Ya, itulah tadi
ya, semoga bisa. Biasanya anak-anak Indonesia malah jauh lebih pinter ya. Cuman kalau saya sih masaknya simpel-simpel saja, karena memang selain mudah juga enak, nggak usah sing susah-susah rek, selama yang mudah masih ada, kenapa tidak ya. Wassalam, thank you yang udah watching ya, jangan lupa like and subscribe ya. Wassalam.